Hai sahabat zodiak ID, berikut ada berita menarik. Ular sanca kembang nongol dari jok motor Honda Vario, petugas pom bensin kocar-kacir. Kasus motor matik sering menjadi sarang ular membuat pemilik jadi waspada. Terlebih, saat musim hujan di mana ular-ular banyak yang berpindah tempat. Setelah sebelumnya ada ular nongol dari depan motor Yamaha NMAX, kasus serupa kembali terjadi. Seekor ular sanca kembang mendadak muncul dari balik jok motor Honda Vario. Saat jok dibuka, untuk membeli bensin, tiba-tiba ular sebesar lengan orang dewasa itu muncul. Sontak petugas pom bensin kocar-kacir karena ketakutan. Tapi si pemilik motor nampak santai walaupun ada ular di bawah jok motornya. Ternyata ular itu memang sengaja disimpannya. Pada Minggu, tanggal 6 Januari tahun 2019 pukul 14.19 waktu Indonesia Barat. Bahkan dari foto yang terlihat kepala ular sampai keluar dari bagasi. Si pemotor sendiri seperti terlihat tenang-tenang saja memegang ular besar itu. Si pemotor, dengan pedenya memamerkan ular besarnya yang ada di bagasi ke hadapan seorang yang mengambil gambar. Tapi, kasihan juga ya ular sebesar itu dipaksa melingkar di dalam bagasi motor. Intip langsung foto yang diunggah akun Instagram @roda2blog berikut ini. Bagaimana pendapat Anda? Taruh komentar Anda di kolom komentar. Sekian berita viral tentang ular di motor Vario. Jangan lupa klik subscribe dan juga like dan juga bagikan agar bermanfaat untuk orang lain. Jangan ketinggalan juga video selanjutnya dengan klik logo lonceng di pojok kanan. Terima kasih. Yeah.